Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Denmas Arya Wijaya. Oke. Kali ini saya ingin menunjukkan gelang. Ya, gelang tasbih yang terbuat dari gelih kelor fantap. Dan ini adalah gelang tasbih gelih kelor. Gelang ini terbuat dari gelih kelor, yaitu bisa dibuat gelang dan bisa untuk dibuat tasbih. Oke. Ini sangat fantap sekali. Fantap ya, sangat fantap. Ya. Ini bisa dibuat gelang dan bisa dibuat untuk tasbih. Dan ini terbuat dari kayu kelor Kalimantan ya. Seperti apa kalau kalian tidak percaya dipakai ini? Saya tunjukkan seperti apa kalau dipakai ya. Ini penampakannya seperti ini kalau dipakai ya. Mantap sekali ini, mantap. Hitam-hitam fakat. Ini terbuat dari kayu kelor Kalimantan. Oke. Seperti ini. Eksotik dan mantap. Dan ampun pemerintah ya. Seperti ini ya penampakannya. Ini dibuat gelang itu sangat bagus sekali, eksotik, nepolisme dan napoleonisme. Sangat-sangat bagus sekali. Dan seperti kalau pakai ini menjadi muda lagi ya, menjadi berondong lagi ya. Seperti ini bagus sekali. Kalau dibuat zikir juga bisa ini. Juga bisa, bisa sekali. Sangat bisa sekali. Coba saya buat zikir ya ini. Kalau tidak percaya ini bagus ya. Buat zikir tidak percaya, tidak percaya silakan lihat saja ya. Ini kalau tidak percaya saya buat zikir ya. Ini kan jumlahnya 33. Ini jumlahnya itu 33. Jadi dibuat zikir itu enak sekali. Nah, ini ukurannya 10 kali 5 mm ya. Seperti itulah. Coba saya buat zikir ya. Subhanallah, 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 subhanallah. Sallu ala Muhammad, sallallahu 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 ala Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Menyebut namanya orang juga enak. Tumini, 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 Laksmini, Laksmini, Windari, 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 Sulianti, 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 Paico, Paico, Paico. Enak sekali ya seperti ini. Oke, ha. Apabila kalian berminat dengan gelang ini, kalian bisa saja langsung komentar di bawah ini dan kalian ya langsung komentar atau menghubungi saya lewat WhatsApp yang tertera di bawah ini. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa subscribe channel saya dan like video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.